Oke guys, kali ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 13 Juli 2021. Di episode kali ini, kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan ya guys, yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Yang mana, setelah Alia berhasil meloloskan diri dari Bu Farah, Alia menceritakan semua kejadiannya kepada Kevin. Dan Alia sangat bingung ya guys. Dia tidak menyangka bahwa Mama Farah itu memang benar-benar kejam. Bahkan ia tega membakar Alia hidup-hidup. Dan sepertinya di episode kali ini Alia dan juga Kevin Arganta akan merencanakan sesuatu ya guys, untuk membalaskan perbuatan Farah Buana kepada Alia. Karena Alia tidak terima ya guys diperlakukan seperti ini oleh Farah Buana. Kira-kira rencana apa ya guys yang akan mereka lakukan untuk membuat hidup Farah Buana itu hancur? Apakah ia akan membongkar tentang siapa sebenarnya dewa itu? Dan tentang Arman yang merupakan ayah kandung dewa yang sebenarnya? Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.